perjanjian kerjasama antara PT POS dan Dinas Kesehatan dalam rangka untuk mendistribusikan obat, vaksin, alat kesehatan, dan bisa disepakai kesehatan. Jadi itu sudah merupakan kesepakatan kita dan prosesnya juga cukup panjang, mulai dari bagaimana kita berkonsultasi di Biro Hukum terkait di BPS hingga dikeluarkannya draft PS. Jadi hari ini baik Ibu Kadis maupun dari PT POS ini sudah hadir Pak Heri, selaku eksekutif general manager atau pos terbang utama Kupang, hari ini saya mengucapkan terima kasih tentunya untuk membantu Dinas Kesehatan dan Kesehatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal pendistribusian obat termasuk vaksin. Terima kasih. Kami juga dari Kantor Pos mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan dan Kesehatan Sipil Provinsi NTT yang memanfaatkan jasa Kantor Pos untuk di wilayah NTT. Kami sangat senang sekali kalau kami bisa membantu pemerintah daerah di NTT ini dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Dan kami berharap juga perjanjian kerjasama ini bukan cuma sekali ini saja, tapi juga akan dilanjutkan juga dengan dinas-dinas yang lain tentunya yang akan semuanya memanfaatkan jasa PT POS Indonesia.